Oke guys, welcome back to Idea Noobs. Balik lagi sama kita di sini. Nama aku Nico. Nama aku Theo. Dan kita kembali ke segmen yang sudah lama gak kita bikin. Iya, kita bikin, yeah. Yaitu Hoops Talk. Dan kali ini kita tentunya, kalau misalnya tidak ada sesuatu spesial gitu, yeah, ya, yeah. Kita kan belakangan ini bikinnya interview, highlights gitu, yeah. Dan kita kebetulan barusan dapat kabar yang sangat-sangat mengagetkan, yeah. Dan menumbuhkan harapan baru untuk semua fans-fans CLS, CLS Knights, yeah. Indonesia. Jadi ya kita dapat kabar kalau di tahun baru ini, menyambut tahun 2019, CLS mengganti dua pemain importnya, yaitu Steven Hurt dan Monte Brandon, dengan dua pemain baru yang menurut kita sih ya, ini cukup istimewa ya. Dan upgrade lah untuk, upgrade CLS pastinya ya, yeah. Karena dua pemain ini juga memang dari pengalamannya juga jauh lebih banyak, dari Steven dan Monte Brandon. Dan tapi sebelumnya kita harus shout out nih buat Steven dan Monte, yeah, Brandon. Kita say thank you buat Steven Hurt and Monte Brandon yang udah berjuang bersama CLS. Kita tahu sendiri mereka itu udah apa ya, kita sendiri buat dari apa, fans basket Indonesia, fans CLS sendiri itu kayak udah sayang gitu loh, yeah, ya, sayang. Udah sayang sama Steven Hurt, sama Monte Brandon. Cuman ya mungkin karena memang hasil dari beberapa game ini menunjukkan kalau CLS tuh masih kalah, rasanya memang perlu ada sesuatu yang dilakukan dan upgrade gitu akhirnya. Nah, ini sebenarnya business decision ya, menurut kami perlu diapresiasi juga untuk manajemen CLS yang sudah berhasil menemukan dua pemain pengganti yang menurutku pribadi sih sangat memang benar-benar dibutuhkan oleh CLS sekarang, yeah. Jadi langsung aja. Pemain pertama yang mengganti Steven Hurt. Mengganti Steven Hurt kita punya Daryl Watkins. Jadi dia ini sekarang terakhir bermain untuk Asvel, tim di liga basketnya Prancis. Dan dia ini memang menurutku dari segi postur juga lebih tinggi dari Steven Hurt, dan juga style permainannya sedikit berbeda. Jadi kalau Steven Hurt lebih cenderung 2 point shooting, 3 point shooting gitu kan, yeah. Dia ini lebih ke center yang benar-benar murni gitu, yeah. Jadi dia dari highlights-nya teman-teman bisa lihat bahwa dia sangat sangat suka bermain pick and roll. Iya, yeah, benar. Dan banyak poinnya dia yang tercipta memang dari pick and roll, dan post play-nya dia juga lumayan bagus. Iya, yeah, bagus sih. Dan ada juga banyak poin dari highlight-nya itu kalau dilihat banyak dari second chance poinnya dari dia offensive rebound gitu sih. Dan kalau misalnya dari keahliannya dia, jagonya dia untuk menyelesaikan pick and roll ini rasanya cocok dengan permainan CLS yang sekarang, di mana kalau kemarin dilihat kayaknya masih kurang ya. Masih kurang, dan cocok sama kayak mainnya Wong Wilong gitu, pasti bisa lebih bagus lah anggapannya ya kalau misalnya dengan kehadiran dari Watkins. Dan juga dia memang punya NBA experience, yeah. Jadi dia sejak tahun 2007 sampai 2011 beberapa kali sign dengan tim NBA. Pernah main di New Orleans Hornets yang sekarang menjadi Pelicans ya. Yeah. Nah, jadi ya memang kalau dari sisi pengalaman ini menurutku lebih besar, lebih banyak daripada pemain yang kemarin, yaitu Steven Hurt. Terus satu lagi nih, berlama-lama biar nggak terlalu penasaran nih viewersnya ini ya. Jadi ada satu pemain lagi yang ini nggak kalah istimewanya. Ini untuk mengganti Monte Brandon, manajemen CLS Knights Indonesia mengambil salah satu pemain dari tahun lalu dia menjadi NBL Canada Final MVP. Ya, dan membawa timnya London Lightning menjadi juara di NBL Canada. Ya. Gitu ya. Dan dia juga, kita bisa bilang dia menurutku salah satu superstarnya di NBL Canada juga ya. Ya. Namanya ini lo belum disebut. Namanya belum disebut. Namanya yaitu Doug Herring Jr. Dan Doug Herring Jr. sendiri kalau misalnya sih kita bacakan statistiknya ya, yeah. Dari tahun lalu di London Lightning dia bermain 47 game. Dia 14,7 poin per game dengan field goal 49,4%. Dan yang aku suka adalah dia punya 3 point percentage 39,4%, yeah. Dan juga dia punya rebound 4,6 rebound per game dan 6,8 assist per game. Itu dari tahun lalu. Kalau tahun ini lebih istimewa lagi. Tahun ini dia bermain untuk Mountain Magic. Iya, benar. Bermain untuk Mountain Magic, dan dia baru saja minggu kemarin
dinobatkan sebagai player of the week-nya NBL Kanada. Benar sekali. Kenapa dia dinobatkan sebagai player of the week-nya NBL Kanada? Karena di minggu lalu dia berhasil mencetak back to back triple double di 2 game yang dia jalani. Yap, dari total sekarang sudah 11 game dan berhasil membawa timnya punya rekor 10-1. Punya rekor 10-1 dan menurut pelatih dari Mountain Magic juga bahwa kehadiran dari Doug Herring Jr. ini sudah menjadi benar-benar perannya dia adalah leadernya di tim ini. Dan menurutku ya mungkin kita perlu sedikit kasihan ya sama Mountain Magic karena ditinggalkan oleh akhirnya kayak itu pemain terbaiknya. Iya, salah satu pemain terbaik, superstar, salah satu star di tim Mountain Magic sekarang bermain untuk CLS Knights Indonesia. Iya. Jadi ya kalau aku pribadi sebagai fans basket Indonesia, fans CLS Knights Indonesia itu kayak ya harapan karena selama ini di awal season ini memang kelihatan kurang banget kalau nggak punya shooter. Bener. Ada shooter, cuman menurutku sendiri kurang konsisten. Dan belum ada pemain, menurutku ya belum ada pemain yang bisa ngasih spacing buat para shooter seperti Jawato, Sandi untuk punya open shot gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya dengan kehadiran dari Doug Herring Jr. ini kita bisa lihat dari gameplaynya dia adalah pemain yang bisa penetrasi, punya ball handling yang bagus, dia juga punya 2 point dan 3 point yang sama bagusnya gitu kan. Yeah. Jadi menurutku bakal banyak banget ngasih space khususnya buat Esho, buat Jawato dan untuk pemain-pemain CLS lain khususnya. Yeah. Dan menurutku dia juga akan bisa bermain pick and roll dengan Darrell Watkins. Dan harapannya juga sih, harapanku ya, dengan adanya pemain sekelas Doug Herring Jr. ini yang punya pengalaman, dia pernah menjadi MVP, dia bermain di NBL Kanada, itu bisa bantu juga untuk perkembangan permainan dari pemain-pemain lokal. Karena kita lihat sendiri, kalau bisa aku nilai ya, pemain lokal dari CLS Knights Indonesia perlu banget untuk step up supaya CLS bisa survive. Dan betul sekali. Untuk target terdekatnya kan masuk playoff nih. Dan dengan kehadiran dia bisa membantu pemain-pemain lokal CLS step up, nanti sepertinya akan membuat jalan CLS Indonesia tidak terlalu sulit lah untuk masuk ke... Dan kita lihat dari Januari ini CLS jadwalnya padat banget pertandingannya. Bener. Jadi CLS punya total 7 game, 2 away, 5 home beruntun ya. Dan menurutku aku sendiri sangat excited menunggu Januari ini karena menunggu gimana komposisi pemain yang baru ini bisa beradaptasi dan pastinya benar-benar kalau kita bisa menyapu bersih game di Januari ini, aku yakin chance CLS untuk masuk playoff season ini sudah sangat besar. Iya, dan aku nunggu sih di game away keduanya ngelawan Mono Vampire karena kita baru tahu di kemarin ada berita kalau Freddy Leish yang season lalu membela CLS, season ini dia akan bermain untuk Mono Vampire sebagai pemain lokal. Sebagai pemain lokal, karena dia memang punya... Ya, keturunan Thailand. Jadi, ya kita tunggu aja di tahun 2019 ini gimana hasil dari keputusan yang dilakukan oleh manajemen CLS Knights Indonesia. Kita tunggu aja hasilnya dan jujur aku benar-benar excited menghadapi season ini di tahun baru 2019 ini, gimana mau lihat CLS beneran upgrade atau enggak? Ya. Dan kita sekali lagi terakhir mau apresiasi dan shout out juga buat Stephen Hart, buat Monte Brandon dan juga buat manajemen CLS dan seluruh timnya ya. Yeah. Dan kita harap benar-benar untuk bagi Stephen Hart dan Monte Brandon supaya karir kedepannya juga lebih baik gitu kan. Dan untuk CLS sendiri aku sih bakal terus support gitu ya. Yeah. Meskipun menang atau kalah, harapannya juga semua fans basket Indonesia juga tetap terus support karena ya kita tahu sendiri satu-satunya tim Indonesia yang ikut ABL, kita sebagai warga negara Indonesia juga harus ikut bangga dan terus support karena juga membawa pride dari Indonesia. Ini kayak Joel Embiid lah ya, trust the process gitu ya. Bener, trust the process. Karena ya second season masih jauh lah perjalanannya. Betul. Kita lihat season ini aku sih optimis bisa masuk playoff. Aku juga optimis bisa masuk playoff. Dan juga jangan lupa ditunggu buat semua subscriber karena kita di Januari ini kita punya banyak banget home game dan juga kita dari IDN sendiri juga bakal banyak kasih giveaway buat kalian yang pokoknya ditunggu aja deh. Iya, dan ya kita kalau dengan banyaknya home game pasti kita akan lebih banyak upload
highlights dari game-game. Jangan lupa untuk tonton terus video kita, video di Aiden Hoops. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga. Dan thank you for watching and always support local hoops.